Hari ini kita bersyukur bisa merayakan bersama-sama dalam situasi berbeda, memperingati ulang tahun ke-25 Indonesia 5. We win as one. Melakukan apapun sendirian amatlah berat. Alone is too hard. Tetapi bersama-sama jauh lebih mudah. Semua kita hidup karena masih menjual sesuatu. Kita ini masih hidup saat ini karena kita masih menjual sesuatu dalam diri kita. Bagi karyawan, dia menjual kemampuannya, juga waktunya. Bagi profesional seperti saya menjual pengalaman-pengalaman saya. Orang-orang yang ahli di bidang hukum memberikan advisory mengenai hukum. Kita hidup, kita melangsungkan kehidupan karena kita masih menjual sesuatu. So everyone lives by selling something. Semua orang masih hidup karena menjual sesuatu. Di masa-masa sulit ini, saya titip satu hal. Lupakan hal-hal yang sifatnya sensasi. Dulu kita makan selalu pengin di restoran. 4 bulan sudah kita tidak makan di restoran, kita hidup-hidup aja. Sudah 4 bulan kita gak belanja-belanja sepatu branded, kita hidup aja. Jadi kalau mau survive di masa-masa sulit ini, fokuslah pada hal-hal yang sifatnya esensi kehidupan, bukan sensasi. Apa itu esensi? Segala sesuatu yang memang kita butuhkan. Kita butuh kehidupan ini berjalan hanya hal-hal yang sungguh kita butuhkan. Nah, seorang sales sejati, jauhkan dulu keinginan-keinginan yang aneh-aneh. Fokus saja ke pekerjaan, fokus ke hal-hal yang kita butuhkan. 1000% energi Anda fokus ke customer. Anda tidak lagi memikirkan kesenangan-kesenangan lain. Dan kita akan melalui semuanya jauh lebih baik. Sambil berharap, berdoa, dan percaya hari baik segera datang. Tapi sementara itu belum datang, tanamlah sesuatu. Supaya nanti matahari terbit, kehidupan baik akan datang. Kita memetik hasil, kita tidak menyesal. Dan saya selalu ingat, apapun perjuanganmu di masa sulit ini, nikmati. Sebab orang yang menikmati perjuangannya, suatu hari akan merindukannya. Jika kita melalui masa sulit ini hanya dengan mengeluh, hanya marah, masa sulit ini tiba-tiba lewat, apa yang kita kenang? Kita akan kenang ini karena perjuangan kita, kekompakan kita, terobosan kita, dan kesadaran kita tetap berinvestasi sesuatu di masa sulit. Penjualan, sukses atau tidak, memang kita butuh produk, kita butuh proses, kita butuh teknologi. Itu part of sales. Tapi keberhasilan sales dari sesi yang barusan ini 100% ada dalam diri Anda. Terima kasih banyak Indonesia 5, terima kasih seluruh klien Indonesia 5. Terima kasih banyak seluruh karyawan Indonesia 5. Mari kita berjuang dan badai pasti berlalu. Yeay. Yeay, terima kasih banyak.